Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk anak-anak kelas tahun 4 pertama. Untuk hari ini, saya Cikgu Zazul akan bersama-sama dengan kamu untuk mempelajari berkaitan dengan mata pelajaran reka bentuk teknologi tahun 4. Pada pagi ini, kita akan belajar berkaitan dengan keselamatan di bengkel. Saya harap kamu semua telah bersedia. Dengar dengan fokus dan juga di akhir nanti kita akan ada satu set soalan diminta untuk kamu menulis dalam buku panjang atau buku latihan panjang kamu. Okey? So, bagi tajuk ini, kamu akan mempelajari tentang keselamatan di bengkel. Lihat, ini adalah dialog di antara Cikgu Nasir dan murid kelas 4 Alpha ketika berada di luar bengkel RBT. Saya dapati di situ bahawa murid, hari ini kita akan masuk ke bengkel reka bentuk dan teknologi. Cikgu Nasir, sebelum masuk, letak dan susun beg kamu di sana. Baik, murid-murid. Pada fikiran kamu, mengapakah murid-murid perlu meletakkan beg atau menyusun beg di luar daripada bengkel RBT? Terdapat saksikan di sini bahawa apabila kita menyusun beg di luar, beg tersebut tidak akan menghalang. Okey, jadi bila kita susun, laluan kita akan menjadi lebih lancar. Seterusnya, okay. Dialog dikatakan ataupun yang diucapkan oleh seorang pelajar, cikgu, apakah yang akan kita lakukan di dalam bengkel ini? Cikgu Nasir menjawab, banyak aktiviti yang dapat kamu lakukan di sini. Okey, saya pun yakin kamu semua belum pernah memasuki bengkel RBT di sekolah kita. InsyaAllah, mungkin selepas habis PKP nanti, kita boleh masuk ke bengkel tersebut. Baik, seronoknya, cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Seronok mereka dapat masuk ke bengkel RBT. InsyaAllah nanti kamu pun akan masuk ke bengkel RBT. Cikgu Nasir kata, di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Okey. Baik, murid-murid. Kita teruskan dengan melihat tentang peraturan keselamatan bengkel. Ada banyak peraturan keselamatan. Yang pertama ialah peraturan keselamatan bengkel. Apa itu peraturan keselamatan bengkel? Okay, peraturan keselamatan bengkel ialah peraturan keselamatan yang perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita bincangkan dengan rakan-rakan kamu yang lain tentang peraturan di dalam bengkel. Saya harap awak bersedia dan dapat memberikan idea. Antaranya ialah, yang pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Nah, sekarang dalam musim pandemik ni, memang ada kawasan-kawasan tertentu yang ditanda. Jadi sekolah kita pun turut sama terlibat dengan penandaan tersebut. Okey, peraturan kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Sama seperti peraturan di dalam bilik sains juga. Seterusnya, yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Selain itu juga, letakkan beg di tempat yang disediakan seperti di awal penerangan kita tadi. Peraturan berikutnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Maksudnya, selagi belum mendapat kebenaran guru, kamu tidak dibenarkan untuk menggunakan alatan. Berikut, patuhi arahan dan maklumkan daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okay, itu tadi adalah peraturan berkaitan dengan peraturan umum di bengkel. Sekarang kita pergi pula kepada peraturan keselamatan diri. Bagaimana kita memastikan keselamatan diri kita semasa berada di bengkel? Apa itu peraturan keselamatan diri? Ya,
peraturan yang mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bingkai. Antaranya ialah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bingkai. Tak boleh berkaki ayam, so mesti pakai kasut ketika berada di dalam bingkai. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Bila kita berada di dalam bengkel, kita memakai apron. Okey. Dan yang ketiga, ikat rambut yang panjang. Ke rambut panjang, rambut kamu hendaklah diikat. Selesai peraturan keselamatan diri. Kita teruskan pula dengan yang ketiga, iaitu peraturan keselamatan alatan. Apa itu peraturan keselamatan alatan? Alatan terlalu banyak di dalam bilik RBT. Serupa juga di dalam bilik RBT SK Permata Tomahan. Jadi, kamu hendaklah menggunakan peralatan tersebut mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Antaranya, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan tersebut. Kamu akan mengalami kecederaan. Ketiga, laporkan alatan yang rosak atau yang hilang kepada guru kamu. Empat, sihkan alatan selepas digunakan. Kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan akhir sekali, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Baiklah murid-murid, itu tadi adalah beberapa peraturan dalam tiga peraturan umum bagi mata pelajaran RBT semasa kamu berada di bengkel. Seterusnya, sila keluarkan satu buku latihan panjang dan mari sama-sama kita membuat latihan tersebut berdasarkan daripada penerangan cikgu. Jangan lupa tuliskan hari ini mata pelajaran dan tarikh supaya memudahkan kamu untuk mengingat tarikh bagi latihan PTPR kita pada hari ini. Adakah kamu telah bersedia dengan buku panjang dan juga alat tulis? Okey, saya rasa kamu semua bersemangat untuk menulis latihan tersebut. Ini adalah arahan yang perlu kamu tulis dalam buku latihan. Apa arahan tersebut? Ya, sila tulis latihan berikut di dalam buku latihan. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalannya berbunyi, nyatakan tiga peraturan semasa berada di dalam bengkel. Tiga peraturan awal yang telah cikgu terangkan tadi. Ada bagi banyak peraturan, tapi cikgu hanya minta tiga sahaja. Jadi, kamu kena sediakan tiga ruang kosong untuk kamu menulis jawapan. Kamu boleh menulis sekarang. Okay. Tinggalkan dahulu ruangan ini. Mungkin kamu boleh menjawabnya selepas kamu menonton semula atau berdasarkan kefahaman kamu daripada penerangan cikgu tadi. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Bila bersedia. Baik murid-murid, sekarang ialah soalan kedua. Soalan kedua, nyatakan tiga peraturan keselamatan diri semasa berada di dalam bengkel. Okey, sama seperti soalan yang pertama, kamu kena menyenaraikan tiga peraturan yang terdapat semasa berada di dalam bengkel tentang keselamatan diri. Tadi cikgu ingat dia suruh ikat rambut apa semua. Jadi, kena terangkan tiga contoh tersebut. Sudah, kamu perlukan masa lagi. Baik,
Bagus. Faham? Kamu dapat menulis dengan pantas. Tinggalkan dahulu ruangan ini dan jika ada masa, barulah kamu menulis jawapan. Seterusnya, soalan yang terakhir. Soalan ketiga. Soalan ketiga, nyatakan tiga peraturan keselamatan alatan di dalam bingkil RPT. Ulang, nyatakan tiga peraturan keselamatan alatan di dalam bingkil RPT. Ya, kamu kena sediakan tiga ruang kosong untuk kamu menulis jawapan. Bagus. Cikgu teruskan. Sudah siap? Okey. Jadi pesanan cikgu kepada murid-murid, cikgu ada beri tiga soalan latihan yang kamu perlu tulis di dalam buku latihan. Okey. Dan tengok pula arahan seterusnya. Alright. So, jika sudah siap, ambil gambar kerja kamu dan masukkan ke dalam kumpulan Telegram 4 Gamma bagi mata pelajaran sains dan RBT. Cikgu dah gabungkan kerana saya mengajar kedua subjek tersebut. Jadi, ambil gambar tentang apa yang telah kamu lukis, apa yang telah kamu buat ataupun tiga daripada soalan tersebut dan masukkan ke dalam kumpulan Telegram kita. Boleh? Okey, so kalau kamu faham, maka selesailah sudah bagi pembelajaran kita pada minggu ini. So, kita lihat pula pembelajaran kita pada minggu depan. Okey, hingga jumpa lagi murid-murid. Saya Cikgu Zazul ingin mengucapkan terima kasih kerana mendengar pengajaran dan pembelajaran kita bagi mata pelajaran RPT di rumah masing-masing. Jumpa lagi. Assalamualaikum.